khabar semua? Anda bersama saya, Ika Fana, host baru anda untuk segmen Trending. Ha, anda semua mesti dah tengok perlawanan Piala Suzuki antara Malaysia dengan Singapura, kan? Ha, Ika tak nak cerita lagi. Apa kata kalau kita tengok video ni? Free kick diambil daripada tim dan kini tendangan dibuat dan Khairul Fahmi Cheman menepis keluar. Itu dia, dan kini bola melambung tinggi. Counter attack daripada pasukan Malaysia. Dan kini itu dia, Indra Putra Mayudin membawa terus. Dan kini adakah dia akan Keeper kat mana? 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 Sepakan dibuat oleh Indra Putra dan kini telah menerja ke gawang. Gol! Persoalannya sekarang, keeper kat mana? Okey. Trending yang seterusnya iaitu PS4. Ha, Sony akan melancarkan edisi terhad PS4 sempena ulang tahunnya yang ke-20. Ha, dah 20 tahun sebenarnya PlayStation ni, kan? Pada tarikh 3 Disember, 20 tahun yang lalu, PlayStation mula dipasarkan di Jepun, dan sejak PlayStation 4 atau PS4 dikenalkan setahun yang lalu, ia mencatat rekod sebagai konsol paling laris di dunia. Sempena ulang tahun PlayStation yang ke-20 ini, Sony telah mengumumkan PS4 edisi khas untuk peminatnya. Seterusnya, Ika ada berita yang trending di US mengenai lelaki yang bernama Eric Garner yang meninggal dunia akibat serangan asma semasa ditangkap oleh polis. Tapi yang herannya, polis itu tidak dikenakan apa-apa tindakan dan ia membuatkan publik dan selebriti kat sana sangat upset. Untuk info lebih lanjut, apa kata kalau kita tengok video ni? Pada 17 Julai 2014, Eric Garner meninggal dunia akibat serangan asma ketika ditangkap oleh polis. Dipercayai ketika ditangkap, Eric Garner telah memberitahu polis "I can't breathe" sebanyak 11 kali, namun polis tidak mengindahkannya. Baru-baru ini, polis tersebut dikatakan tidak akan dikenakan sebarang hukuman dan menyebabkan masyarakat dan selebriti menyuarakan pendapat mereka di media sosial. Okey, trending yang terakhir. Ika ada tengok satu iklan telco daripada Jepun yang sangat kelakar. Iklan ni mengenai kelajuan internet, tapi cara diorang mengiklankan tu memang sangat kelakar dan sangat gempak. Ha, jom kita tengok video ni. Bye, jumpa lagi. Kore wo tsukete kudasai. Tamago wa arakajime toite iremasu. Komugiko wa iresugi ni chuui shite kudasai. Ebi wa teinei ni ren ni iremasu. Ato wa botan wo. Right through the way.